Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari GSA Sport Indonesia untuk sahabat bedilers dan pecinta senapan angin dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mengulas satu unit senapan angin Pasopati Dual Power Mini. Senapan tersebut pesanan atas nama Bapak Ahmad Salim. Beliau berasal dari Kabupaten Sangau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, seperti inilah senapan yang beliau pesan. Pesannya imut ya guys. Senapan tersebut sudah dilengkapi dengan manometer yang berada di bagian bawah senapan. Dan saya akan coba senapan tersebut memiliki berapa speed tarikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata senapan tersebut memiliki 5 speed tarikan. Saya kosongkan ya, supaya aman. Sudah aman. Dan ini ada beberapa item bonus untuk senapan yang beliau pesan. Di antaranya ada 1 unit tali sandak untuk senapan, dan juga ini ada spare part, ini tester, dan juga peredam. Dan ini adalah beberapa rincian untuk senapan, di antaranya ada faktur pembelian yang berlogokan GSA Sport Indonesia ya, dan juga kartu garansi untuk senapan. Dan ini masih terbungkus rapi. Saya buka pak ya. Ini adalah STKS senapan yang beliau pesan. Nah, seperti ini pak ya. Oke, untuk tahap selanjutnya saya akan uji tes senapan pak ya, untuk membuktikan bahwa senapan akurasinya pun bisa dipastikan dengan baik nanti, dan juga tepat sasaran. Langsung menuju lokasi uji tes senapan. Oke sahabat bedilers, sekarang saya berada di lokasi uji tes senapan. Kali ini saya akan uji tes senapan angin jenis Pasopati Dual Power Mini ya. Ini semuanya pesanan atas nama Bapak Ahmad Salim yang sudah saya las tadi. Target bisa dilihat pak ya, yang berada di depan. Target ada 3 baris, baris atas, tengah, dan juga bawah. Saya nanti memilih target yang atas pak ya. Langsung saja shoot yang pertama dengan 1 speed tarikan pak ya. Saya masukkan mimisnya dulu. Mimis sudah masuk pak ya. Nah, target bisa terlihat dengan jelas pak ya. Mantap, shoot yang pertama sesuai target. Saya akan coba lagi dengan 2 speed tarikan. 1, 2. Masukkan mimisnya. Oke. Masih sesuai target. Saya akan coba lagi dengan 3 speed tarikan pak ya. 1, 2, 3. Pastikan mimis masuk dengan benar pak ya. Nah, shoot yang ketiga. Mantap lah. Oke, dengan 3 kali shoot semua sesuai target pak ya. Bisa dipastikan akurasinya pun sudah tepat sasaran dan juga baik, normal. Untuk tahap selanjutnya, saya akan packing senapan. Yus. Itulah tadi ulasan dan uji tes senapan angin pesanan atas nama Bapak Ahmad Salim, jenis Pasopati Dual Power Mini ya, sahabat bedilers. Dan akurasinya pun baik, tepat sasaran. Dan untuk tahap selanjutnya, saya akan packing
Dan apabila sahabat Bres menyukai video dari kami, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Cukup sekian dari saya. Salam tempur dari GSA Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.